kepada petugas dari pos Malaysia Kota Kinabalu. Kali ini saudari Nur Hamiza binti Sani untuk menyerahkan bola perlawanan kepada pengadil saudara Zulkarnain Zakaria. Melencong bola ini, ada tandukan yang dilakukan masuk. Agak mudah gol ini terhasil yang dijaringkan oleh Pak Taisu. Seolah-olah Katul Anwar Mohamad Jalil, dia terpegun dan juga dia terkeliru kerana munculnya salah seorang pemain Sabah. Apa yang berlaku di sini? Dia mengalami kecederaan, Katul Anwar Jalil. Baru disebutkan untuk dia menggunakan kesempatan bermain dalam perlawanan ini. Lihat tandukan Pak Tesu. Pelanggaran. Dia dengan tiang gol. Tidak ada sebarang sentuhan yang dilakukan oleh Gabriel Perez. Gol minit yang ketiga itu adalah yang paling cepat sekali di Kota Kinabalu. Dilarikan oleh Hasan Saad. Nik Akif tolakkan ke tengah. Hasan Saad buat percubaan. Sekali lagi. Dalam kedudukan saya lihat gol. Sekejap. Bola itu masuk ataupun tidak. Hasan Saad berjaya untuk memperdayakan Karol Fahmi Cik Mat untuk gol penyamaan. Sebab bola itu melantun masuk, okey, dia keluar semula. Alright, kita lihat sekali lagi. Hasan membawa bola itu ke tengah, kemudian melakukan satu lob. Betul, masuk tetapi bolos di belakang. Pak Taisu dapat juga menolak ke sebelah tepi untuk Kuang Min. Semula kepada Pak Taisu, dilambungkan bola tinggi. Satu tumbukan yang baik. Sekejap, apakah penalti diberikan? Satu lagi keputusan yang boleh dipertikaikan di sini dengan Zulkarnain Zakaria mengatakan sepakan penalti. Penyerang kebangsaan untuk dia berjaya meletakkan Sabah di depan pada minit terakhir permainan separuh masa yang pertama ini. Tapi sekali lagi, keputusan daripada pengadil yang menimbulkan 1001 persoalan. Kita tidak nafikan keupayaan Darren Lock dalam mengambil sepakan penalti ini. Hampir-hampir dapat ditepis oleh Katul Anwar. Dan Sabah kembali di depan dengan kedudukan 2-1. Nik Akif membantu di bahagian tengah ini. Lambungan untuk Hasan dapat dihalang oleh Karol Fahmi Cik Mat. Still in the game. Dikawal baik di sana oleh Faris. Masuk dalam kawasan penalti. Satu cross rendah yang dapat diselamatkan oleh Karol Fahmi. Farisyah hanya sampai kepada Wilkin, melakukan rembatan dari jarak jauh. Salah satu kegemarannya, salah satu keistimewaannya adalah percubaan-percubaan jarak jauh yang dia lakukan. Tidak begitu menjadi di separuh masa yang pertama tadi untuk mereka. Darren Lock, terupas yang baik di sini. Shelton, Daniel Ting tidak dikawal. Shelton, cantik. 3-1. Inilah gerakan terbaik daripada 3 gol yang dimiliki oleh pasukan Sabah. Jaringan dari Daniel Ting. Gerakan yang membabitkan 3 penyerang
dengan bantuan yang diberikan. Lihat kepada kedudukan Daniel Ting yang tidak dikejar oleh Rahmat Makassuf. Jadi satu first timer dengan kaki kiri yang dilepaskan oleh pemain yang memenangi pingat bersama-sama dengan KL City dalam saingan Piala Malaysia. Mingko cross jauh. Sadil tolakkan semula ke bahagian tengah. Cantik. Pak Tesu gol yang kedua. Satu lagi gerakan menarik yang dilakukan oleh Sabah untuk mendapatkan jaringan yang keempat mereka. Game plan yang baik dilakukan daripada bahagian tengah. Walaupun pada awalnya kita melihat bagaimana hantaran semula yang mungkin terlalu jauh dari Sadir Ramdhani kepada Stuart Wilkin. Tetapi yang paling penting adalah kesudahannya. Sadir Ramdhani dengan menggunakan kaki kanan dan menolak ke bahagian tengah. Pak Tesu datang daripada luar boks untuk melakukan tampanan. 4-1. Kedudukan di Stadium Likas ketika ini. Baik, tolakan yang dilakukan oleh Pak Tesu. Tenang. Cukup-cukup tenang. Dengan cuba mempertahankan advantage 3 gol yang mereka miliki. Clearance yang dilakukan oleh Gabriel. Rembatan rendah. Terkena kepada Hasan Saad. Rembatan yang dilakukan oleh Rahmat Makassuf tadi. Cukup baik. Rembatan rendahnya. Satu outswinger yang dilakukan. Tiga pemain Sabah bergabung. Free kick pada posisi yang cukup baik. Penalti. Penalti sebenarnya. So, betul ke dalam box ataupun luar box? Okay, tolakkan semula. Kita lihat kat sini. Kita lihat kepada situasi ini. Adriano sekali lagi. Dia mencari sudut yang sama tapi di sebelah atas. Untuk Adriano menjadikan kedudukan 4-2 sekarang. Pemain yang menggantikan tempat Giovanni Gomez. Penalti yang baik. Teknik untuk dia mencari sudut sebelah atas. Karun Fahmi rebah di sebelah kanan. Hanya ada 5 pemain Sabah saja. Stuart Wilkin di luar. Tapi Badu Bakhtia melakukan percubaan terus. Apa berlaku? Penalti lagi. Serius? Zhao Mintun sedang diperhatikan dan juga diperhatikan sejak tadi. Dan kini ada perebutan berlaku di kalangan pemain-pemain Sabah. Siapa yang akan mengambil sepakan penalti? Dan Katul Anwar bakal berdepan dengan penalti yang kedua dalam perlawanan malam ini. Gabriel. Telah berlaku perebutan dengan Dejoku tadi. Untuk dia mencetak nama selaku penjaring pula. Gabriel. Sekejap. Tak masuk. Satu lagi. Tidak. Satu lagi penalti. Ataupun dah habis. Liga Malaysia, Liga Super kita diwarnai dengan keputusan-keputusan luar jangkaan. Penalti yang diberikan lagi. Di sini kalau kita lihat, Katul membiarkan saja. Dia tak bergerak, tetapi Gabriel merembat terkena panang. Tindakan susulan yang dilakukan dan kemudiannya tackling yang dilakukan oleh Rafael Vito. Game dah masuk ke minit 101 di Likas.
Kita layan je lah untuk kita melihat sepakan ini. Siapa? Ah, Kapten kata berikan kepada Rizal Ghazali. Sebab dia tadi yang dijatuhkan. Untuk dia menghasilkan jaringan. Dan Katul berdiri tegak. Itu dia. Gol kelima. Pemain-pemain Pulau Pinang membiarkan saja untuk Rizal Ghazali. Pak Tesu tadi secara sportingly membiarkan kepada Rizal mengambil sepakan ini. Tahniah kepada pasukan Pulau Pinang memberikan tentangan. Dapat juga dua gol dibawa pulang.